Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Budiono Wong di game Mobile Legend ya guys ya. Jadi aku itu mau ngasih tahu kalian guys di video ini kalau aku itu udah nemuin combo yang terkuat di chest TD guys. Jadi kalau kalian pakai combo ini kalian tuh dijamin auto juara 1 ya guys ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat di sini guys. Aku itu selalu juara 1 kalau main chest TD dan kita langsung menuju ke dalam videonya aja guys. Let's go. Bang, halo Wal bro. Ambil Angela. Ambil Mart Lancelot di awal bagus, guys. Jual. Aku ambil Martis saja. Wah, ini pakai tank juga enak, guys. Dapat mapnya kayak gini, mantul banget. Dapat tank bagus banget sih. Di sini tank bagus. Dua tank di sini bagus, dua tank di sini bagus. Bagus ini mapnya, guys, buat tank. Bagus banget ini. Aku bakal maksain untuk main sinergi tank lagi guys, karena dia muternya lama guys. Kalau muternya lama itu bisa late game banget main tank. Lu ambil skill apa bang dari hero? Aku gak pakai skill sama sekali guys dari tadi. Bukan sombong ya guys ya, karena aku ingin melatih main gak pakai skillnya itu guys. Yang skill aktifin itu kan aku gak pakai sama sekali. Karena gak pakai skill udah menang guys. Jadi aku nggak pakai skill. Sombong amat. Pengen belajar nggak pakai skill guys. Masukin Kufra. Kufra di awal ngebantu banget kok. Metanya mantul parah bang. Iya guys. Kalian pakai metaku guys. Sehari kalian global. Yakin aku guys. Sebelum viral ya guys ya. Kita dapat Xbox. Kita bisa dapat Xbox. Ambil Xbox guys. Karena Xbox di awal itu sakit. Jadi Kufra kita istirahatin dulu. Kita mainin Xbox. Xboxnya di sini aja guys, jadi dia bisa nyerang 4 arah langsung guys. Setuju ya? BTW tadi aku udah upload konten tentang Beacon guys. Bang di CCD enaknya nyari carry, salah guys. Di CCD paling enak itu cari tank. Setuju bikin, ya nanti aku bikinin. Aldo, thank you udah subscribe. Berarti aku hari ini gak nge-gym guys. Aku bikin konten chest TD berarti. Aduh tembus coy. Aduh salah anjir. Aduh tembus dua awal-awal loh. Ya ampun Budi. Awal-awal tembus dua anjir. Ya ampun bau banget petanya anjir. Oke taruh sini. Salah guys. Metaku kok jelek banget barusan guys, jelek banget coy. Gini aja guys. Plenty, thank you udah subscribe. Santai guys, kalah di awal itu belum tentu kita kalah ya guys ya. Karena kita tuh bisa gampang comeback guys pakai metaku. Hanabi. Bentar. Kita roll sekali. Oke, kita dapat Kufra bintang 2, dapat Johnson, dapat Franco, langsung dapat semuanya, kita pakai semuanya guys, enggak pakai bacot. Dapat Johnson sama Kufra langsung, boy. Mantul kali. Gila sih, kita langsung dapat semua guys. Kita dapat MVP kita yaitu Franco guys. Franco itu MVP kita guys. Kita bakal taruh di paling depan nih guys ya, Franco guys. Kita dapat Fox ya guys ya. Kita Foxnya kita pakai abis ini guys. Angela buat apa bang? Angela itu buat ngelambatin. Sama kalau kalian pakai support, hero yang musuh yang berada di dekat Angela itu bakal kena slow guys. Jadi larinya itu bakal pelan banget. Kalau kalian ditambahin lagi yang pakai yang gallery itu ada namanya itu Seibok guys. Nah Seibok ini kalau kalian udah punya 3, slownya itu jadi 100% lagi, jadi tambah lambat lagi guys. Jadi musuhnya auto nggak gerak. Oh gitu bang, baru tahu gua. Iya itu penting banget guys. Kalau kalian mau menang kalian harus ngerti guys, sinergi itu penting banget. Sinergi dari Muntun ini menentukan prestasi buat kalian menang guys. Kita lihat musuhnya main apa. Musuhnya main Seibok. Oke, nggak ada yang main tank. Oke, satu orang main tank. Oke, dua orang main tank. Oke, nggak ada yang main tank guys. Cuman kita, cuman 3 orang berarti. Berarti kita harus bisa ngalahin mereka cepet ya guys ya.
Nice banget sih, sakitnya bukan main sini. Aduh, jangan jebol dong. Mak, jangan jebol, Mak. Mak, Mak. Astaga, perangkonya Fox. Tapi kita kelebihan satu sih, gak apa-apa, guys. Kalau kalian pakai sinergiku di awal itu pasti kemasukan, guys. It's okay. Kemasukan bukan berarti kita kalah ya, guys ya. Tetap santuy. Kita butuh apa ini? Habis ini kita upgrade level aja deh. Mending kita upgrade level dulu deh. Kita masukin Angela lagi, guys. Double-double lambat ya, guys ya. Auto-auto nggak gerak musuhnya. Fox jangan di depan. Justru kalau di depan itu bagus. Karena muter biru-biru skill ini tuh dia cepat penuh, guys. Kalau dia cepat penuh, dia bisa narik. Itu bagusnya. Apalagi di paling depan. Sebenarnya map ini juga bagus main fighter sih, guys. Cuman kalau kalian mau meyakinkan sih main tank sih. Kampret, ini musuhnya juga main tank, jir. Astaga, ini udah main Kufra sama Johnson, jir. Kampret banget ini. Tapi santai aja, guys. Gak mungkin tembus ya, guys ya. Karena di sini kita udah pakai dua Angela, guys. Jadi musuhnya itu pasti super duper lambat, guys. Fox paling aku di depan. Iya, mantep banget, guys. Kalau Fox ditaruh paling depan itu menang, guys. Kita dapat zas langsung, bro. Bro, rezeki anak soleh. Langsung taruh zas. Gila sih. Kita ini bener-bener hoki banget, guys. Kita nggak perlu pakai Xbox, jir. Pakai dua Angela. Xbox kita jual. Nggak butuh pakai Xbox. Langsung kita reroll lagi. Ambil Kufra. Oke, kita nabung, guys. Supaya kita dapat keuntungan. Dapat 2 gold tambahan, nih, guys, ya. Itu posisi Angela. JS tuker. JS itu apa? Johnson. Nggak usah, guys. Biarin. Karena Angelanya ngelambatin posisi atas. Yang ini Angelanya posisi yang samping. Jadi dilambatin. Atau enggak, kayak gini juga bagus sih, guys. Kayak gini juga oke. Tapi mending kayak gini aja kalau aku. Sambil kita nungguin tank, kita nabung dulu pelan-pelan. Semakin kita kaya, guys, semakin kita kuat banget, guys, nanti. Di sini kita nabung terus, guys. Yang lainnya itu bikin-bikin nambahin apa? Beli-beli-beli kita nabung, guys. Intinya di game ini, guys, kalau kalian bisa nahan, kalian nabung. Tapi kalau kalian nggak bisa nahan, kalian bisa beli, guys. Kalau kalian kayak gini masih nahan, nabung, guys. Karena kalian bakal kaya banget nanti di late game. Gold kalian tuh bakal menguasai banget. Kalau misal kamu udah tembus, baru kita langsung beli. Kalau kayak gini, nggak perlu beli, guys. Nabung terus, karena kita bisa nahan. Kalau nembus satu pun baru, nembus satu baru kita beli, guys. Oke, nembus satu kita beli, guys. Kita mulai beli. Oke, kita beli, guys, kalau kayak gini. Support. Oke, kita beli, guys, kalau kayak gini, guys. Game apa? Chest TD. Okay, roll. Naikin level, masukin Johnson, guys. Main sinergi tank aja. Kalau kayak gini kita nabung ya, guys ya. Ingat, kita harus nabung. Tapi kalau kayak gini kita roll dulu sih. Dapat Terisla, jir. Gila sih. Ini hoki apa, coy? Dapat Terisla di awal, jir. Oh my god. Betapa hokinya diriku, guys. Dapat Terisla di awal, jir. Wow, keren. Dapat Terisla, guys. Gila, 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 gila. Ini mah juara satu lagi, guys. Gak usah ditanya, guys. Dapat Terisla langsung, jir. Wah, gila sih. Auto menang sih, guys. Dapat Terisla langsung itu gila sih di menit kayak gini. Masih ronde 11 dapat Terisla, jir. Stun. Ulti Terisla. 2 detik, 1 detik. Hop. Oke, tarik. Aduh, aduh, Cyclops-nya bintang 3, jir. Cyclops-nya bintang 3, jir. Astaga, itu Cyclops-nya bintang 3, cuy. Oke, oke, santuy-santuy, enggak apa-apa. Roll. Dapat Franco, roll lagi. Dapat Johnson bintang 2. Dapat Angela, roll lagi. Dapat Zas. Oke, kita nabung. Atau enggak kita main Zas 2 biji juga boleh sih. Zas 2 biji ini, 2 biji itu sangat kuat banget, guys, untuk di awal. Bakal menggila banget sih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti mungkin Angela yang satunya aku tuker Terisla sih, guys. Kita pakai double Zas, guys. Leomord beli boot, ngapain? Gak usah beli Leomord. Oke,
Oke, di sini kita udah mulai kaya banget. Yang lain nggak nabung, kita nabung terus, guys. Wah, ini orang gila sih karirnya bintang 3, cuy. Wah, gila, gila. Aduh, kebablas ya. Oke, kebablas 1. Wah, kampret sih ini orang pakai immortal, jir. Oke, kita tadi tuh salah taruh, guys. Harusnya Zas itu di sini. Angelanya kita ganti Terisla. Sabar, kita ambil Johnson 2 biji. Terisla kita taruh ke Angela. Terisla kita mainin supaya bisa narik. Kalau bisa sih di awal sih. Gak apa-apa, Terisla di sini aja, guys. Di sini kita butuh Johnson. Franco bintang 2, Kufra roll, Kufra bintang 2 lagi. Oke, kita butuh satu Johnson bintang 3 ya, guys ya. Taruh di Johnson aja ini. Beli Xbox, Bang. Jangan usah, Xbox kurang, guys. Bukan sinerginya. Di game ini tuh ada sinergi, guys. Kalian harus mainin sinerginya dengan baik. Itu kart yang ada warna ungu hijau artinya apa, Bang? Jadi kalau warna hijau itu harganya 2. Kalau yang warna ungu itu harganya 4 kalau nggak salah atau 5. Pokoknya perbedaan warna itu perbedaan dari harganya, guys. Kalau biru itu harganya 3. Kalau hijau itu warna harganya 2. Kenapa nggak mau pakai MM, Bang? Karena semua orang itu pasti pakai MM, guys, kalau main. Makanya terlalu pasaran, guys, menurut aku, guys. Cari yang nggak dimainin sama orang, guys. Karena kalau nggak dimainin sama orang, kalian itu lebih mudah dapetinnya, guys. Kalau misalkan orang main tank semua, kalian tuh bakal susah cari tank. Kalau orang main maxman semua, kalian main tank, kalian tuh lebih gampang dapet tank. Jadi kalian lihat orang yang main itu apa. Kalau misalkan rata-rata main MM, berarti kalian itu bakal susah kalau main MM dapetin kartunya. Tapi kalau kalian main tank, orang-orang itu nggak ada yang main. Jadi kalian itu lebih mudah dapetin. Ditambah lagi tank itu overpower banget sebenarnya. Karena semua itu ada persentasenya, guys. Kalau orang rata-rata ikut main MM, semua pasti susah dapetin MM. Kalau kalian main tank yang lain main mage, kalian bakal gampang dapetin. Jadi kalian itu harus memanfaatkan situasi dan kondisi, guys. Itu penting banget. Dapat Kufra, roll. Dapat Tigreal, ganti ke. Bentar. Tigreal ini ganti ke mana ya? Ganti ke Terisla, guys. Kita main 4 tank. Tigrealnya taruh sini betul nggak sih? Taruh di Angela, guys. Nah, gini, guys. Nah, gini mantul nih. Jadi meledak-meledaknya itu kena semua, guys. Kita ambil lagi slow-nya dari Zas, Angela, mantul. Kita belum dapat jauh head ya. Wah, kita belum dapat jauh head ini. Aurora is real. Iya, kita butuh Aurora, guys. Anjir, nih orang Franco-nya bintang 3, cu. Nggak tahu diri, sumpah. Astaga, ya ampun, Franco-nya bintang 3, cuk. Sumpah, nih orang gila, anjir. Franco-nya bintang 3, guys, guys. Wah, nih orang gila sih. Waduh, kampret. Franco-nya bintang 3, anjir. Kayaknya gue harus mulai ngeroll ini, guys. Nggak bisa ini. Gue harus mulai comeback nih. Oke, kita dapat ini item menghilangkan hero. Kita taruh di Johnson, guys. Supaya Johnson kita nanti hilang, coy. Oke. Di sini kita dapat Zas bintang 2. Kita masukin Johnson lagi boleh. Atau enggak kita masukin Terisla juga oke banget sih. Tukar posisi sama Angela. Kita roll dapetin Tigreal. Dapetin Tigreal lagi, ambil Jones Kufra. Aduh anjir, gua harus ngeroll sih. Bentar, gua harus upgrade level sih ini. Percuma guys, aku nggak boleh terlalu banyak ngeroll sih. Sekarang yang aku butuhkan adalah upgrade level, level ke 8. Masukin satu hero lagi. Johnson boleh sih. Semakin kita lebih sakit, guys. Bentar, guys. Lagunya habis ya. Malam, Bang. Malam, Ferdinand. Tadi ada Johet, Bang. Serius, gak keliat ya, guys ya. Sorry, sorry. Aduh, Cyclops-nya ini gila banget. Bintang 3, jir. Sumpah gak tahu diri. Kenapa gak narik Cyclops-nya? Akhirnya Cyclops-nya mati, guys.
Amin, mati Cyclopnya, mampus kau. Nice. Kayaknya gue butuh upgrade sih ini guys, supaya kita lebih kuat nahannya sih. Kita masukin Johnson nggak apa-apa sih ya. Masukin Johnson di sini boleh sih. Beli Angela. Oke, di sini kita udah. Ini lawannya juga susah juga guys. Pinter juga nih musuh-musuhnya nih. Jadi kita juga harus lebih pinter guys. Susah ini musuhnya, ranknya tinggi-tinggi kayaknya. Ini permainannya Chest TD guys. Punyanya Mobile Legend. Baru keluar hari ini guys, baru rilis. Arul Anem, thank you udah subscribe. Bang, tanknya level 3 kan? Iya, ini lagi OTW ke level 3 in tanknya guys. Kita lagi nabung juga nih. Karena kita juga nggak boleh boros-boros guys. Kalau kita masih bisa nahan kayak gini, kita nabung guys, bukan kita borosin. Dengan kalian bisa nahan, berarti kalian itu ada kesempatan untuk menabung. Kalau kalian udah posisi menang, kalian tuh harus hemat. Supaya kalian bisa nabung, kalian bisa upgrade. Kalau kalian nggak nabung, kalian nggak bakal dapat keuntungan tambahan gold. Oke, Kufra bintang 3. Billy RT, thank you udah subscribe. Oke, santuy. Di sini kita udah Kufra bintang 3. Tandanya kita harus nabung, karena kita nggak mungkin mudah kalah. Kita mending fokus untuk upgrade ke Johnson bintang 3. Nanti kita bakal masukin Tigreal guys, biar bisa double stone. Nanti kalau Tigrealnya udah bintang 2, kita masukin Franco, kita pakai 2 Franco guys, kayak tadi. Jawhead, oh iya Jawhead. Gak kelihatan jir Jawhead. Iya guys, gak kelihatan Jawhead. Thank you. Thank you Waha Gaming, Ferdi Bayu, Subchan, Yuyum, Mr. Kemil, Rehan, thank you udah subscribe. Arfa, Fawait, semuanya udah ngomong Jawhead, thank you ya guys ya. Mantul kalian guys. Mantul. Kita langsung beli guys Jawheadnya guys. Gak pakai bacot, kita beli. Jawhead ini butuh buat lempar Xbox yang bintang 3 ini guys. Karena kurang ajar banget ini Xboxnya coy. Wah sumpah sih, dari tadi gua kalahnya itu sama Xbox jir. Oke. Ini gak bagus ya guys ya kalau kayak gini. Jawhead masuk. Oh bentar. Taruh ke sini biar bisa lempar guys. Aku harus upgrade level sih ini sebenarnya. Gak apa-apa, masukin Jawhead dulu guys, supaya stunnya jadi double ya guys ya. Oke, kita nabung aja guys, santuy. Darah kita masih 59, itu masih aman guys. Di sini kita udah masukin Jawhead, harusnya kita comeback guys. Karena stun kita dikali 2 ya guys ya. Jadi misalkan 1 detik jadi 2 detik. ODT OP gak bang? OP kalau kalian mainin itu guys. Kalau ODT itu kalian berarti main main Assassin sama Empire guys. Kalau kalian mau main ODT berarti kalian mainin Assassin dikomboin sama Empire. Itu bagus. Tumang Gaming, thank you udah subscribe. Jadi kalian main Assassin sama dikomboin sama Empire guys. Itu bagus. Main ODT. Harus main Assassin guys. Tapi Assassin itu agak susah dimainin guys. Aurora. Wah, gua harus upgrade level sih. Gua harus upgrade level sih nih guys. Seputaran Terek, thank you udah subscribe. Bentar, kalau gua ganti kayak gini. Kalau kayak gini dulu mantul sih. Sementara kita ambil Aurora dulu guys, tuker ke Terisla guys. Supaya apa? Kalau kita masukin Aurora, dia punya efek damage hero mengurangi magic defense guys. Jadi defense dari magic dari hero yang kita temuin itu bakal berkurang sebesar 25. Sedangkan sinergi tank itu adalah memberikan magic damage guys. Jadi magic kita lebih sakit ya guys ya. Jadi mending kita pasang Aurora, tukar ke Terisla. Nanti kalau kita udah naikin level, kita masukin Terisla guys. Wah, tai banget sih ini Cyclopnya sih. Kulempar kau Cyclopnya! Mampus kau! Kampret banget ini Cyclopnya guys. Itu adalah indahnya Jawhead ya guys ya. Juara 1 guys, kita pegang langsung ya. Oke. Yang bintang 2 jadi bintang 3. Oke guys. Johnson bintang 3 guys. Oke, banget. Upgrade level ke bintang 9. Level 9, masukin Terisla. Udah, auto win. Auto win guys, ini bakal auto win udahan.
auto win guys. Kerarius, thank you udah subscribe. Meta Magi support bang, dijamin OP. Kita lihat guys, yang bintang 3 nya banyak. Bisa bertahan gak sama kita boy? Ku lempar kau, pusing kepala kau. Aduh anjir, anjir, anjir. Karya kenceng banget larinya cuy. Lempar coy. Karya gak bisa diapa-apain jir. Ya ampun, kita tembus jir. Ya ampun. Oke, tapi musuhnya juga kalah. Bye-bye. Dor, 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 dor. Darah kita masih 50, guys. It's okay. Kita tetap juara satu ini, guys. Auto menjadi global. Ayo, semangat. Yoi. Johet kita ambil. Kita mulai roll. Dapetin Terrestrial, dapetin Tigreal. Kita harus dapet Angela sini. Aurora bintang 2. Johet bintang 2. Oke, kita udah ngeroll semua, guys. Kita butuh Angela bintang 3 guys. Kalau Angela kita bintang 3 itu bakal menyusahkan musuh sih. Darah Jawhead, darah Johnson kita berapa? 26.000. Darah Kufra kita berapa guys? Kita cek darah Kufra kita. Darah Kufra kita 32.000 guys. Gila men. Parah anjir. Gila sih. Gila 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 gila. Anjir ini Franco-nya bintang 3 cu. Ku lempar kau, mati kau. Oke lempar lagi boy, kasih tahu. Aurora masih bintang 1. Gatot kaca tembus dikit, gak apa-apa. Yang penting kita cuma tembus satu-satu doang guys. Gak kerasa guys. Sedangkan musuhnya, bye-bye. Sisa 1 melawan 1 ya guys ya. By 1 ya guys ya, dapat Angela. Kita roll sampai Angela bintang 3. Terrestrial bintang 2. Oke, nice. Kita tinggal menunggu Angela satu lagi guys. Angela satu lagi jadi bintang 3, musuhnya bakal kalah sih. Gak mungkin ketahan guys. Karena kenapa? Goldnya dia itu tinggal 2. Nyawanya dia tinggal 21. Sedangkan nyawa kita masih 46. Anjir, anjir, karinya bintang 3 loh. Gampret banget ini karinya. Sumpah, cuk. Gak tau diri, cuk. Mampus kau. Kita lihat musuhnya, guys. Waduh, gila. Kita lihat, guys. Musuhnya, guys. Mukulin Kufra kita. Gak ada rasanya, boy. Ketawa-ketawa semua. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Juara satu lagi, guys. Aduh, gila. Gila, gila, gila. Juara satu lagi kita guys, mantul. Oke guys, jadi sekian dulu untuk videonya. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa tekan tombol like-nya. Jangan lupa kalian itu komentar di bawah. Kalian bisa komen kalau kalian nemuin combo yang lebih kuat dari combo ini. Kalian bisa komen karena kita bertukar ilmu, kita bertukar informasi juga. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa kalian untuk tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notif kalau aku live streaming ataupun upload konten ya guys ya. So, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya guys, oke? Okay? Thank you guys. Bye-bye.